Oke. Mas. Ya. Ini materai. Iya. Sini ular, pasang. Sekarang kamu tanda tangan. Ayo, kenapa diam saja? Tanda tangan. Mas Bayu. Ada yang lihat Niken nggak? Dia kabur dari rumah sakit. Kabur. Aduh, bahaya dong. Kita kalau kenapa-napa gimana? Cepet deh, cari Niken. Nanti kalau terjadi sesuatu sama dia bagaimana? Udah, Anggi, masalah Anggi nanti aja. Ayo, yuk, mendingan kita cari yuk. Gak usah, biar aku aja. Mas, gak apa-apa, aku aja yang bantuin ya. Mas Farel sama Mbak Suci di sini aja jagain Mbak Anggi. Jangan sampai Mbak Anggi lolos lagi. Iya, Mas. Semoga Niken cepat ditemukan ya, Bay. Kenapa kamu diem aja? Tanda tangan. Ayo cepat. Oke. Dengar surat ini. Semua harta yang sudah dicuri oleh Anggi akan kembali ke kamu. Dan satu lagi, di mana semua surat-surat berharga yang kamu rebut? Soalnya nggak ada, dan aku juga udah lupa naruh di mana. Aduh, Anggi udah nggak usah pura-pura, udah cepat kasih tahu di mana. Oh, lupa. Oke. Ya. Bangun kamu. Bangun. Ayo bangun. Ayo bangun. Sabar, Mas. Sekarang kita pergi untuk mengambil surat-surat. Ya. Betul. Ibu setuju. Ayo syarat ya. Ayo. 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 Ibu, Suci, ayo kita pergi. Di mana tempatnya, Gi? Sabar, Farel, sabar. Kan ini juga lagi dikasih tahu sama Anggi. Ya, Anggi ya? Iya, Bu. Tapi dia dari tadi cuma bilang belok kiri, belok kanan. Kamu cuma tinggal kasih tahu di mana tempatnya. Udah selesai. Iya, Mas. Nanti kan intinya kita ke tempat tujuan yang kamu mau, kan? Ini aku jelasin dulu jalannya. Aku nggak percaya sama kamu. Kamu pasti berusaha mengulur waktu, iya kan? Anggi, apa masih kamu lepasin? Anggi, bahaya, Anggi! 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 Jadi kamu, Suci jagain ibu. Anggi, Anggi. Anggi, Anggi.
lagi. Di sini, kamu lihat Niken. Niken itu kabur dari rumah sakit. Dia itu masih sakit. Papa, kok malah nanyain Niken sih? Aku habis pingsan, Pak. Kepalaku sakit banget, Pak. Oh, syukur kalau begitu kan sekarang udah sadar. Kamu bisa bantu Papa untuk cari Niken kan? Cari Niken. Papa, yang habis celaka beneran tuh aku. Ngapain sih masih mikirin Niken? Hah? Iya, maaf. Sekarang ini kan Niken masih sakit. Papa khawatir sama Niken. Bantu Papa cari Niken ya. Ayo. Iya. Ya. Itu anak pungut satu bener-bener. Gak tau dia. Astagfirullahaladzim. Mas. Kayaknya Anggi ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anggi sudah mendapatkan ganjaran atas perbuatan jahatnya. Tapi Anggi belum ngasih tahu surat-surat wasiat dari Ibu Marissa kan? Kita belum punya semuanya. Enggak apa-apa. Aku cuma pengen hidup tenang aja, Mas. Gak apa-apa hidup sederhana, hidup miskin, yang penting bahagia dan tenang. Udah cukup itu aja, aku gak butuh harta. Bagaimana mau hidup tenang? Kita gak dapat apa-apa, gimana sih Suci? Bu, sudahlah Bu, ya. Gak usah lagi memikirkan tentang surat itu. Harusnya dia ngasih tahu dulu, baru gak apa-apa. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kekuatan ya Allah. Mas. Mas berhenti, Mas. Itu ada Niken. Niken? Itu Niken, benar. Halo, Bayu. Bay, aku menemukan Niken, Bay. Bu, bentar ya, Bu. Niken. Ya Allah, Niken. Mbak Suci. Suci. Bayu bentar lagi nyampe. Mas, bantuin Niken, Mas. Aku gak akan mau dioperasi. Aku gak akan mau jadi pembunuh anak aku sendiri. Tolong jangan jadiin aku pembunuh. Tolong, aku gak mau. Niken, ini jalan satu-satunya untuk selamatin kamu, Niken. Ayo, Niken. Ya Allah, Niken, kamu kemana aja sih? Bay. Aku itu udah takut kamu kenapa-napa. Sekarang kita ke rumah sakit ya. Enggak, Mas. Pokoknya sampai kapanpun aku gak akan balik ke rumah sakit itu. Aku gak mau dioperasi, Mas. Karena aku gak mau jadi pembunuh anak aku sendiri. Aku gak mau, Mas. Tolong. Enggak, Niken. Bayu, kita harus bawa Niken. Kita harus bawa dia sekarang. Ayo. Tolong.
begini, apa sih? Mbak Suci. Mbak Suci dengerin aku ya, Mbak. Kalau misalnya nanti bayi aku selamat, aku mau Mbak Suci jagain bayi aku ya, Mbak. Niken, saya, kamu gak boleh bicara seperti itu. Kamu harus optimis. Kamu bisa selamat, bayi dan ibunya selamat. Pasti sembuh, kamu pasti selamat. Kamu gak akan meninggal. Mas. Kamu ingat ya janji kamu sama aku. Kalau misalnya nanti aku gak ada. Permisi, kami akan membawa pasien ke ruang operasi. Sesuatu. Tolong dokter, tolong ya. Ya dokter.